mulai merangsak, coba mendekat ke gawang Wawan Hendrawan. Rizky Pora lepaskan tendangan, bisa diblok oleh Wawan Hendrawan. Tendangan gawang untuk Madura United. Kita lihat bagaimana peluang di kaki lulinya, berikan bola ke Francisco Rivera. Masih Francisco, peluang dapatkan Madura Junior. Brandao ada kesempatan kembali dengan back heel, tetapi bisa ditepis oleh Ega Rizky. Kembali Francisco Rivera, Hugo Gomez kali ini. Kaki Friendly, kirimkan umpan Friendly. Gustavo Tocantins kali ini mengarah kepada Maicon. Murio Mendes masih di kaki Murio Mendes, salto dia, tetapi masih belum bisa dikonversikan menjadi gol perdana. Masih Maicon, kuasai bola. Kesempatan didapatkan Barito Putra, Hasim Kipu tadi. Yang memang belakangan cukup nyaman untuk melakukan tendangan jarak jauh. Dilakukannya lagi pada malam hari ini. Francisco Rivera kali ini akan ambil kesempatan. Eksekusi bola, angkat bola. Francisco sundulan, dilepaskan. Masuk! Hugo Gomez membuka keunggulan Madura United. Kita lihat. Kali ini Junior Brandao berjuang sendirian. Masih Junior, ada bantuan dari lulinya. Masih Junior Brandao! 2-0! Laskar Sabekerap menjauh dari tim tuan rumah. Bahkan satu proses gol dari Junior Brandao. Dengan coba ambil banyak kesempatan tendangan bebas, angkat bola, makan Konate. Incar yang jauh! 2-1! Wasaka Barito Putra memperkecil kedudukan. Dan Renan Alves kali ini memerankan perannya sebagai kartu. Demikian jalannya pertandingan pada malam hari ini. Kamis genap kru pamit. Sampai jumpa di laga berikutnya.